Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Profil Adam Deni, pegiat media sosial yang disebut miliki bekingan di atas presiden. Nama pegiat media sosial, Adam Deni kembali jadi sorotan publik. Sebelumnya, ia sempat menjadi perhatian setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus illegal access. Baru-baru ini, Adam Deni disebut memiliki bekingan kuat terkait kasus dengan musisi Jering SID. Lantas siapakah sosok Adam Deni? Adam Deni dikenal sebagai seorang pegiat media sosial dengan akun Instagram @adamdeni. Nama pengguna tersebut bukan merupakan akun Adam Deni yang pertama. Ia menjelaskan, sudah memiliki 4 akun lainnya yang akhirnya berhasil ditumbangkan. Di antaranya yakni @ading, @adang, @adamjaraka, hingga akun kelima @ading5. Pemilik nama lengkap Adam Deni Gearaka itu tak jarang menguak kasus yang sedang viral. Terbaru, ia ikut bersuara mengenai penipuan berkedok trading binary option aplikasi Binomo. Kendati demikian, Adam Deni tetap mendapatkan perlawanan dari sejumlah pihak. Ada orang halu yang ngomong gini, akun sosmed Adam Deni membuat kegaduhan dan mengganggu stabilitas negara, Wei Bambang. Gue lagi bongkar-bongkarin. Orang jahat yang sudah merugikan negara nih bos, gue mau nanya nih. Mengganggu stabilitas negaranya di bagian mana sih akun sosmed gue? Takut tuh pejabat crazy rich kalau datanya masuk ke KPK. Ujar Adam Deni, Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022. Tak sampai di situ, Adam Deni juga ikut menyoroti kasus pelanggaran karantina Rahel Fenya. Nama Adam Deni mulai mencuat ketika berseteru dengan drummer grup musik SID, Jering. Awal perselisihan keduanya bermula ketika Adam Deni berkomentar di Instagram Jering SID. Ia meminta agar sang musisi bisa membuktikan artis tanah air yang menerima endorse COVID-19. Setelah itu, akun Instagram Jering SID hilang dan menuding Adam Deni sebagai pelaku. Adam Deni sempat mengungkapkan, mendapat telepon dari Jering SID dan dimaki-maki. Buntut perseteruan tersebut, sang pegiat media sosial resmi melaporkan Jering SID. Suami Nora Alexandra dipolisikan atas kasus dugaan pengancaman lewat media elektronik. Meski sudah memaafkan Jering SID, Adam Deni bertekad untuk melanjutkan proses hukum. Sampai akhirnya awal Agustus tahun 2021, Jering SID ditetapkan sebagai tersangka dan tidak ditahan. Menjelang persidangan, sang musisi resmi ditahan dan proses sidang masih berlanjut hingga saat ini. Ayah Jering SID ungkap Adam Deni ngaku miliki bekingan di atas presiden. Dilansir Tribun News, ayah Jering SID, Iwayan Arjono menjadi saksi kasus sang putra, Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022. Ia memberikan kesaksian terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Adam Deni. Dugaan pemerasan terjadi ketika Jering SID dan sang ayah melakukan mediasi di Hotel Raffles, Jakarta. Sebelum masuk saya digeledah, tidak boleh membawa handphone, saya diperiksa seperti itu. Baru saya bisa masuk, ada Adam Deni, Maci, dan pacarnya, terang Arjono. Saat mediasi, Adam Deni diduga tawarkan bantuan agar berdamai dengan mematok tarif 15 miliar. Saya tanyakan gimana jalan keluarnya, pertama, ini 15 M, tapi bisa nego. Dia Adam Deni yang minta seperti itu, tambahnya. Karena nominal yang disebut terlalu besar, akhirnya mediasi pertama gagal. Selain itu, kepada Arjono dan Jering SID, Adam Deni klaim miliki kekuatan di atas presiden. Dia bilang juga saya ada kekuatan di atas presiden, dia bilang begitu si Deni sama saya. Itu yang saya tahu waktu pertama, jelas Arjono.